Halo sahabat Nova, ada berita menarik dari pasangan Titi Kamal dan Christian Sugiono yang menghabiskan dana lebih dari 20 miliar untuk rumah super mewah mereka. Seperti apa informasinya, kamu bisa dapatkan di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Rumah mewah pasangan selebritas Titi Kamal dan Christian Sugiono memang menjadi dambaan banyak orang. Tak terkecuali komedian Sule yang berkesempatan untuk bermain ke kediaman Titi dan Tian, sapaan akrab Christian. Sebagai sesama public figure, Sule benar-benar terpukau dengan keindahan rumah tersebut. Pasalnya, hunian tersebut memakan biaya pembangunan hingga mencapai lebih dari 20 miliar. Sebelumnya, pasangan yang dikenal harmonis ini membeli sebidang tanah yang tadinya merupakan sebuah rumah tua. "Ini dibangun semuanya, Kang. Memang kita hancurin dulu kemarin rumah tua gitu," ujar Titi seperti dikutip dari kanal YouTube Sule. Tadinya, Titi dan Tian enggan menyebut berapa banyak kocek yang telah mereka keluarkan untuk membangun rumah impiannya tersebut. "Kita sudah lupakan hitung-hitungan ini, jangan ditanya budget, pusing," kata Tian. Masih penasaran, Sule pun memaksa Tian untuk memberikan bocoran soal dana fantastis yang sudah mereka habiskan. "Berapa ya? Kalau dicampur tanah, dicampur bangunan, ya lebih dari 20M, ungkap Tian. Seperti diketahui, Titi dan Tian baru saja menempati istana mereka yang baru selesai dibangun. Selama 2 tahun lamanya, pasangan yang dikaruniai 2 orang anak ini akhirnya bisa mewujudkan istana mereka. Rumah mewah yang lebih mirip hotel bintang 5 ini dibangun di atas lahan seluas 1.200 meter. Itu dia sahabat Nova, informasi seputar rumah super mewah dari Titi Kamal dan Christian Sugiono. Kamu bisa dapatkan informasi terupdate di nova.id dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru.